Selamat malam, teman-teman sekalian. Uh, sambil menunggu peserta yang lainnya untuk hadir, kita tunggu sampai jam 7.00 ya. Uh, by the way, di sini juga ada pembicara kita yang pertama, Kak Talita. Udah hadir di ruangan ini ya? Halo, Kak Talita. Hai, iya, bagaimana kabarnya, Kak? I'm great. Kalian gimana? Kalian udah dari jam berapa sih ini? Jam 6.30 sih seharusnya. Oh. Tapi kita kadang-kadang mulainya jam 7 tepat atau jam 7 lewat 10 gitu, Kak. Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Oh, it's okay. Gak apa-apa. Oke. Okay. Kalau uh, sambil nunggu, mungkin bisa di ceritain sedikit kak kak Talita kesibukannya apa ya akhir-akhir ini <laughs> lagi sibuk apa ya kerja organisasi sama mau prepare habis nih mau exchange jadi banyak banget diurusin semoga necessary... <Columb's looking for air> lancar ya kak segala urusannya thank you thank you semangat semuanya ya iya <olah> Kita tunggu teman-teman yang lain dulu, ya, Kak. Oke, okay. aman-aman. Yes. morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Senang sekali saya Sofi Azilan selaku moderator dalam, moderator dalam pembekalan YATC 7 Divisi Lingkungan ini dapat menyambut kehadiran teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat memberi kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Pertama-tama, mari kita bersyukur di tengah kesibukan dan kepadatan aktivitas kita, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga, sehingga kita dapat mengikuti pembekalan YATC 7 malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama dan disusul dengan sesi tanya jawab, serta pemberian sertifikat juga foto bersama dengan pembicara pertama. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua, disusul dengan sesi tanya jawab dan pemberian sertifikat juga foto bersama dengan pembicara kedua. Dan acara terakhir yaitu penutup. E, Pertama-tama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan, berdoa dicukupkan baik hmm. <tuh> pada pembekalan divisi lingkungan. Malam kita sudah kedatangan e, pembicara kita yang pertama, yaitu Kak. Talita Ufanabila. Kak apa sudah ada di ruangan Zoom ini? Yes, aku di sini. Oke, okay, sebelumnya saya izin untuk membacakan kurikulum vitae Kak Tita. Kak Talita Aufa beliau merupakan freelance reporter dan presenter di Kompas TV Tenggarong. Beliau merupakan sarjana kesehatan masyarakat yang berdedikasi kepada kesehatan dan keselamatan kerja, juga isu-isu lingkungan. Dan IPK terakhirnya adalah 3,80 dari 4,00. Untuk working untuk working experience-nya, beliau merupakan presenter dan reporter di uh, Kompas TV Samarinda sama sejak November 2021 hingga saat ini. Beliau juga menghost uh, gitu ya di special edition talk show Blue Economy for a Better Kalimantan Timur with facial and for for Asian for ASEAN and Governor of Kaliman East Kalimantan sebagai pembicaranya. Untuk uh, riwayat pendidikannya, beliau bersekolah di SMA Negeri 10 Samarinda, Samarinda Kalimantan Timur dan beliau memiliki beberapa sertifikasi seperti ISO Occupational Health and Safety Management, ISO Quality Management dan What? ISO Environmental Management. Lalu untuk organizational experience-nya, beliau merupakan co-leader dari World Clean Up Day Samarinda sejak September 2022 hingga saat ini. Beliau juga telah menggerakkan the largest clean up day movement di in the world with 100 and local community participants in Samarinda. Selain itu, beliau juga menjadi program division di Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter is Kalimantan Timur pada Maret 2022 hingga saat ini. Selain itu, beliau juga merupakan sekretaris di Earth Hour Samarinda sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dan banyak juga nih uh, skills dan pencapaian-pencapaian yang udah yang udah didapat. Misalnya pada tahun 2023 yaitu tahun ini, beliau telah menjadi Putri Indonesia Kalimantan Timur Inteligensia. Beliau juga menjadi third winner of National Debate Competition Amuba Anti Microbial Awareness Debate yang diselenggarakan oleh Kementerian Agriculture Kementerian Agriculture Republik Indonesia pada tahun 2021. Bahkan di tahun 2019 beliau juga menjadi first winner Duta Peduli Sampah Samarinda ah banyak banget ya penghargaan dan capaian-capaian yang udah Kak Talita dapatkan nih kepada Kak Talita ini mau di share screen sendiri atau dibantu panitia nih share screennya boleh minta dibantu share screen aja oke okay. kepada panitia mohon dipersiapkannya oke okay, kepada Kak Tali. kepada kepada kak Tita waktu dan layar dipersilahkan. Oke okay, terima kasih banyak panggilannya siapa Sofi? Iya Sofi kak. Oke okay, thank you ya Sofi. btw teman-teman di sini ada yang mau on-cam dulu nggak sebelum kita mulai sesinya? Kayak, supaya saya nggak kayak sendirian nih di sini ditemenin dong. Oke, okay. um, sebelumnya thank you perkenalannya, Sofi. Tadi udah lengkap banget ya perkenalannya dari Sofi. Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak for inviting me ke sesi kalian. Oh ini udah ada yang on cam nih, satu dari Kak Yuni Farah Awalia. Oke, okay, yang lainnya ditunggu ya. Um, seperti yang kak Sofi tadi udah jelasin nama saya Talita Farabila panggilannya Talita atau kalau misalnya teman-teman mau lebih singkat lagi biasanya saya panggilnya Tali. Nah sekarang saya udah mau wisuda bulan Juni nanti jadi <gifat> udah no longer sebagai um, mahasiswa lagi ya jadi tinggal nunggu wisuda um, benar tadi kesibukannya lagi sibuk jadi presenter dan juga reporter dan beberapa bulan lagi saya juga bakal exchange ke South Korea, teman-teman mungkin ada yang pengen juga nanti bisa ikut daftar programnya ya. Bisa stay tune juga di Instagram aku nanti bisa sharing-sharing lah gimana caranya supaya bisa pergi ke South Korea juga, siapa tahu ada yang pengen. Oke, okay, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang green lifestyle. So, I hope ini menarik buat kalian karena. Um, sustainable and environment issue itu adalah isu yang benar-benar seksi untuk dibahas, lagi diangkat di mana. So, I hope kalian pay attention untuk um, kelas lingkungan hidup ini, ya. Jadi, uh, ini ada green lifestyle. So, next, um, aku pengen teman-teman di sini untuk engage ke presentasinya, jadi teman-teman bisa aktif aja, karena ini aku mau ngasih beberapa uh, kuis kecil-kecilan gitu buat teman-teman. So, untuk question yang pertama. So, untuk question yang pertama adalah, Luxurious Lifestyles Are Damaging The Environment. Menurut kalian itu false atau true? Tolong dijawab. Bisa di chat atau bisa ngomong juga bisa. Tapi aku hope kalian uh, open mic aja buat jawab ini. Karena aku. Aku pengen ada alasan di baliknya nih. Apa sih yang mendasari kalian menjawab false dan true? Boleh? Silahkan dijawab di chat atau unmute aja. Oke, okay, ada yang raise hand nih. Dwi Indah, boleh? Boleh on cam dulu ya, kita kenalan dong. Aku lagi makan nih, mau lihat. Sebaiknya nanti okay. ya, ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Harus mencari kerudung juga, jadi oh. ya, habis makan okay. aku okay. mencari kerudung, aku akan sorry banget nih. Uh, Oke. Okay. Ini pendapat ya, mungkin beda-beda tiap yeah. orang, enggak hmm, tahu nih ada betul atau salahnya gitu, tapi ini pertanyaan ini betul atau salah ya? Uh, yes, do you think it's false or true? Ya, yeah. Uh, kalau menurut aku ini agak debatable ya terkait ini. Uh, kalau menurut aku sih mungkin false kalau jawaban aku karena uh, tergantung banget nih serius serius lifestyle kayak gimana, kayak gitu. Mm -hmm. Banyak soalnya kadang ada yang menjaga lingkungan tapi juga mahal gitu. Biayanya mm -hmm. gitu untuk menjaga lingkungan nggak semurah itu kita harus beli tumbler atau mesti beli tempat makan, kayak gitu kan. Mungkin untuk sebagian orang itu luxurious, gitu. Tapi yes. mungkin untuk sebagian orang itu nggak luxurious, gitu. Jadi, luxurious ini sangat uh, tergantung definisinya apa sih, gitu. Jadi, menurut aku mungkin untuk saat ini jawaban aku false. Oke, okay. okay, so you think it's false ya, yeah? Dwi? Oke, okay. thank you atas jawabannya dan alasannya. Anyone mau jawab lagi? Ada lagi yang mau jawab? Oke, okay. satu orang dulu ya. Nanti uh, di next question harus orang lain yang jawab. Sebelumnya thank you, Kak Dwi udah um, mencoba jawab. Jadi tadi jawabannya adalah false. Boleh kita next ke slide selanjutnya? Oke, okay, so I think it's true. Memang benar katanya Kak Dwi, debatable tergantung dari point of view kita. Tadi Kak Dwi juga udah bilang kan, kalau misalnya luxurious lifestyle yang dimaksud adalah kita harus um, beli tumbler misalnya, beli tempat makan, harus ganti mobil ke mobil listrik misalnya, itu adalah hal-hal yang mah gitu ya. But if we speak luxurious lifestyle itu as um, gimana ya? kalau misalnya luxury life lifestyle yang dimaksud di sini itu adalah gaya hidup mewah yang emang konsumsinya itu berlebihan, produksi dari suatu barang itu benar-benar banyak. Kemudian, you know, kalau orang punya kemampuan untuk afford suatu gaya hidup yang lebih baik, yang misalnya mereka punya banyak uang, mereka akan bisa untuk beli semua hal. Jadi nggak ada limitation untuk mereka bisa beli berapapun. Misalnya mereka pengen beli Um, Oke okay, aku mau beli Starbucks aku pengen beli 10 10 gelas untuk diriku sendiri misalnya atau dengan adikku berdua itu nggak ada limitation buat mereka aku nggak masalah misalnya aku beli tanpa tumbler, akan dilayani aja di Starbucks misalnya kayak gitu so dengan kepemilikan sumber daya yang besar, orang-orang itu bisa lebih besar juga kemampuannya untuk membeli banyak barang tanpa batas. Let's say mereka bisa membayar untuk pakai jet pribadi when mereka pergi liburan gitu. Atau mereka simply enak aja pergi pakai mobil kemanapun gitu. Karena mereka simply punya uang yang cukup gitu untuk afford gaya hidup mereka. Tanpa sadar semua hal yang dilakukan itu tuh kadang-kadang tidak ada batasnya gitu karena apapun yang kita pengen beli kita bisa gitu misalnya kita contoh lainnya kita pengen beli baju karena kita punya uang yang cukup kita mau beli 100 baju pun dalam satu bulan it's not a problem gitu buat kita padahal itu adalah misalnya kita nggak terlalu butuh atau kita beli dari industri yang fast fashion misalnya kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat kita nggak ada batasnya untuk membeli sesuatu, so it's clear ya sampai sini. So owning a lot of things atau kepemilikan atas banyak hal yang berlebihan itu akan um, berdampak juga untuk lingkungan kita. Kita mengenal ada ekor raksak konsep. Namanya ekor raksak konsep ini adalah misalnya kayak gini. Um, lingkungan kita itu kan banyak banget yang mineral yang terkandung di dalamnya, sumber daya alam dan seterusnya gitu. Misalnya kita mau memproduksi Bahan aluminium Kita butuh raw material yang sangat besar Untuk menghasilkan 1 gram aluminium aja Correct me ya kalau misalnya ini ada yang salah Seingat aku Itu kalau misalnya kita mau produksi aluminium berapa gram Itu kita harus um, butuh raw material sebanyak 85 kg So that's a lot of amount of raw material Belum lagi kalau misalnya kita mau produksi satu baju Teman-teman mungkin udah pernah lihat berapa jumlah air yang dibutuhkan, berapa jumlah pekerja yang kita butuhin, gitu ya. Jadi, so many gitu, kayak banyak banget raw material dari bumi kita ini yang kita eksploitasi untuk memproduksi sesuatu. Jadi, kalau konsumsinya berlebihan, pasti nanti produksinya akan semakin besar, kayak gitu ya. Oke, okay, next question number two. Oke, okay. humans have been conditioned to believe that creating something new is a meaningful purpose of life. Manusia selalu dikondisikan, maksudnya manusia itu percaya bahwa mengkreasikan sesuatu, membuat sesuatu yang baru itu adalah hal yang bermakna untuk mereka, suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya aku berhasil membuat sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru menurut aku itu adalah sangat berharga dalam hidup aku kalian setuju atau enggak true or false true sophie menjawab true dan yang lainnya menjawab apa true oke okay. teman-teman yang lainnya aku butuh satu orang lagi nih buat ngasih tahu alasannya kayak kak dewi tadi ada yang mau raise hand Oke, okay, I'll wait sampai ada yang raise hand. Oke, okay, true, true. Ada yang mau raise hand? Harus ada satu orang. Ayo, saya boleh nggak kak? Boleh. Oke. Okay. Oke, okay, menurut saya kenapa ini benar karena eh uh, since kita creating something new, berarti kan kita mikirnya kayak kita tuh udah mau me, uh, memecahkan suatu masalah, kita udah menemukan problem solving dari suatu masalah gitu. Jadi, uh, siapapun yang menciptakan satu hal baru, kita, masyarakat itu mengiranya kalau ini tuh hal yang baik gitu. Ini adalah uh, pemecahan masalah dari, pemecah, sesuatu solusi dari suatu masalah gitu sih, Kak, kayaknya. Yes, okay. Thank you, Sofi. Next slide, kita lihat. Is it true or false? Okay, so it's true. Kamu benar, Sofi. Jadi, ketika manusia itu terkondisikan untuk percaya bahwa kita creating something itu adalah purposeful, gitu ya. Kita membuat sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita, bernilai untuk kita. Gitu, so ambisi-ambisi yang kayak gitu tuh jadi membuat kita suka memproduksi banyak hal, kita create banyak hal. You know, emang creating itu adalah sebuah hal yang bagus. Misalnya, kamu berkarya, kamu berkreasi, but kadang kita creating something tanpa tujuan yang jelas, jadi. Um, banyak hal yang terbuang sia-sia gitu ya, dan itu yang sebenarnya bakal damaging our environment. Jadi kita forget how to implement the concept gitu, kita bingung apa sih purpose-nya kita buat ini gitu, misalnya kita buat kelas ini, kita nggak benar-benar nih misalnya, atau misalnya kita, oke okay, let's say kita membuat sesuatu hal yang, Mungkin hanya buang-buang anggaran, buang-buang biaya gitu, without purpose yang benar-benar tepat gitu, tanpa tujuan yang benar-benar berarti outcome-nya nggak jelas. Apa nih uju ujung akhirnya nih? Kita mau menghasilkan apa, kita mau membuat apa, apa goals yang mau kita tuju gitu. Jadi itu semua harus ada dalam satu pipe. So, um, tujuan saya ngasih question-question ini adalah membentuk konsep. Sebelum kita masuk ke materinya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi terkadang kita lakukan sesuatu tuh hanya kita lakuin aja. Kita nggak tahu goals-nya tuh apa, tujuannya apa gitu. Ini adalah konsep yang sangat penting ketika kita belajar tentang lingkungan. Karena ketika kita lakukan sesuatu, kita harus purposeful, harus ada tujuannya. Misalnya kamu melakukan um, penanaman pohon. Banyak sekali sekarang anak-anak itu melakukan program penanaman pohon. Tanam pohon di sini, besok tanam pohon di sana, organisasi ini, ABC, dan seterusnya. Uh -huh. And then, habis ditanam, mereka nggak pernah melakukan perawatan pohon. Nggak ada yang namanya perawatan pohon. Jadi, di lokasi yang mereka tanamin pohon, itu semuanya pohonnya rusak juga. gitu Nggak ada yang rawat pohonnya. So, semua itu gak purposeful menurut aku karena mereka udah tanam pohon, mereka waste bibit-bibit yang diberikan oleh pemerintah secara gratis, kemudian nanti organisasi lain tanam lagi di situ, dan rusak lagi, dan mereka tanam lagi, kemudian rusak lagi, gitu. Jadi, mereka melakukan itu tuh menurut aku nggak ada tujuan yang jelas gitu. Makanya melakukan sesuatu itu harus ada tujuan yang jelas. Even yang kita lakuin tuh baik. Misalnya kita tanam pohon. Tapi kalau kita nggak tahu apa tujuannya kita tanam-tanam aja. Terus nggak ada yang rawat, nggak ada yang apa. nggak ada yang bersihin. Bakalan mati juga kan in the end pohonnya gitu. Jadi uh, harus konsisten dan juga harus purposeful. Jadi punya program itu juga harus purposeful. Karena kalian nanti setahu aku bakal ada program kerja-program kerja gitu kan ya. Spesifik di bidang lingkungan. Lanjut, next slide. Oke, okay, ini adalah question terakhir. Saya minta satu orang lagi, so we are not progressing in terms of tackling climate change. Is it true or false? Apakah kita nggak bergerak sama sekali dalam mengatasi krisis iklim dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita, atau sebenarnya kita sudah ada progres? Menurut kalian, gimana? Benar kalian apakah kita sudah berprogres? False little true. Oke. Okay. Agak agak bingung nih kayaknya ya. False tapi little true juga. Teman-teman yang lainnya gimana? Berprogres kecil, oke. Okay. Dan yang lainnya? Buat teman-teman yang mau on cam, boleh ya. Mau kalian sambil makan, mau sambil minum, mau sambil-sambil di -sambil luar, atau gimana juga, nggak apa-apa. It's fine, karena ini malam. Harusnya ini adalah waktu kalian dengan tugas-tugas kalian masing-masing, ya. Tapi kalian masih meluangkan waktu untuk ada di sini. So, I hope kalian bisa engage ke sesi ini. Baik, ada lagi yang lainnya? Oke, okay, kita next slide aja. Iya, <laughs> yeah, menurut aku itu false, karena kita masih ada progress in terms of tackling climate change. Kita masih melakukan upaya-upaya, jadi kita masih berprogress, teman-teman. Nanti kita habis ini akan bahas apa aja progresnya oke? Okay? So, uh, menurut aku, Selain uh, kita ngerti, ya, kalau misalnya belajar gerakan-gerakan kayak gini, movement kayak gini, pasti kita butuh masa yang besar, masa yang besar untuk melakukan um, perubahan sama-sama. Karena kalau misalnya hanya sedikit orang yang bergerak, kita nggak akan bisa sampai ke tujuan dengan cepat, gitu. Sementara untuk climate change ini, kita butuh respon yang cepat, because ini adalah urgent issue, gitu ya, karena ini adalah isu yang betul-betul urgent. Jadi pertama-tama kita butuh membentuk individual awareness dulu, kesadaran dari pribadi masing-masing. Setelah banyak orang yang sadar secara individual, kita butuh collective action. Kita butuh aksi yang bersama-sama, kita butuh kolaborasi. That's why aku senang banget malam ini diundang bareng teman-teman YATC di sini because kalau misalnya teman-teman nanti ada program atau teman-teman punya suatu inisiatif yang teman-teman lagi bangun, kita bisa kolaborasiin dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini udah aku lakukan juga di Kalimantan Timur bersama komunitasku gitu. Jadi aku harap adanya sesi sharing ini nggak hanya untuk pertukaran knowledge atau ilmu kita, pengalaman kita, tapi juga bisa Um, impactful buat kedepannya, bisa beneficial buat kita masing-masing. Siapa tahu ada yang mau kita kerjain bareng-bareng, gitu ya. Next slide. Yes, it's easy to take our planet for granted until we see the human cost of its degradation, kayak hunger, displacement, unemployment, illness, and that. Kita mudah banget nih bilang bahwasannya Oh iya, sekarang kita ngerasain panas, nih, gitu, misalnya. Karena e, iklim kita lagi nggak bagus, misalnya daerah tutupan awannya sangat kecil, misalnya kayak gitu. Atau kita bisa dengan mudah bilang bahwa ih ternyata hutan-hutan yang kemarin ada di belakang rumah aku tuh sekarang udah dibabatin ya, gitu. Kita bisa juga ngomong kayak gini, oh ternyata orang utan di Kalimantan Timur itu jumlahnya ada segini aja loh, menurun drastis sekian persen dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya kayak gitu. Semua itu nggak terlalu gede kita ngerasanya nggak terlalu gede kayak oh ya udah gitu gitu aja gitu kenapa juga sih kalau misalnya orang hutan itu hilang kenapa juga sih kalau pohon-pohon di belakang rumah gue itu hilang kayak gitu kan until we see the human cost until kita ngerasa ada kompensasi-kompensasi yang harus kita bayar misalnya karena Oh oke, okay. karena uh, biodiversity kita semakin berkurang, kemudian banyak hewan-hewan yang masuk kemudian ke perkampungan, turun ke perkampungan. Oh ternyata banyak yang harus kita kompensasiin ya ke lingkungan akibat aktivitas-aktivitas kita yang selama ini kita lakuin. Kita nggak akan ngerasa kayak sampah yang kita buang setiap harinya, ke tempat pembuangan akhir itu, adalah sesuatu yang harus kita kompensasiin di kemudian hari. Padahal itu adalah sesuatu yang harus kita kompensasiin dengan apa? Kita harus membuka landfill-landfill baru, right? Kita harus membuka TPA-TPA baru karena TPA kita nggak akan mungkin bisa mengakomodasi jumlah sampah kita seumur hidup gitu. Jadi akan ada TPA baru yang dibentuk, akan ada TPA baru yang dibentuk. Ah, akhirnya apa? Kita butuh lahan yang gede hanya untuk TPA gitu hanya untuk menyediakan lahan untuk kita buang sampah besok besok kita buat TPA lagi besok besok kita buat TPA lagi gitu jadi kita tuh nggak akan ngerasa bahwa itu semua mengganggu kita until kita tuh kena dampaknya gitu itu adalah human human tuh kayak gitu ya jadi kalau sampai dirinya sendiri keganggu baru dia tuh bergerak oh ternyata Yes, ini adalah mengganggu. Oh, ternyata kita harus membayar atas hal-hal yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya, gitu. Oke, okay, next slide. Climate change is affecting us, but not equally. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya climate change ini terjadi di seluruh dunia. Kan, kita banyak mengalami kondisi-kondisi um, lingkungan yang semakin destruktif, banyaknya ekosistem yang rusak. Kemudian, kalau teman-teman lihat banyak es yang mencair di kutub sana, lala lili, itu udah berseliweran banget berita-beritanya tentang climate change gitu. Itu terkena ke semua belahan dunia kena climate change, but not equally. Perhatikan bahwa climate change yang terjadi di suatu negara atau di suatu wilayah itu berbeda-beda bentuknya. Mungkin aja di daerah ini climate change-nya bentuknya ini ya. Mungkin aja di daerah ini climate change-nya bentuknya ini gitu. Dan kemudian Kemampuan untuk melewati climate change, untuk navigasi melewati climate change, untuk mengatasi climate change itu berbeda-beda nih antara negara-negara. Kenapa? Karena ada negara yang sumber dayanya mampu, ada yang sumber dayanya gak cukup nih untuk navigasi climate change. Let's say mereka aja masih struggle dengan kelaparan di negara mereka. Gimana mereka mau peduli dengan climate change? Sementara kebutuhan primernya aja gak terpenuhi. Misalnya teman-teman lapar teman-teman haus kekurangan gizi lah ya pokoknya pokoknya akut nih laparnya akut banget selama berbulan-bulan malnutrisi dan seterusnya kira-kira apakah kita masih mikirin oh nanti kalau misalnya kita nggak um, ngolah sampah ini sendiri sampah ini akan langsung dibuang ke landfill landfill kita bakal penuh nanti kita akan buka landfill baru no kan kita akan setidaknya kita tuh pasti yang kita pikirin adalah gimana caranya aku bisa makan hari ini, gimana caranya aku bisa mendapatkan nutrisi yang baik hari ini, gimana caranya aku bisa memenuhi gizi anak-anakku yang masih kecil. Itu yang terjadi di negara-negara lain yang masih belum mempunyai kos yang nggak cukup untuk menavigasi through climate change gitu. Jadi makanya climate change ini adalah sesuatu yang harus kita navigasiin sama-sama gitu ya belum lagi kalau kita perhatiin um, kontribusi negara-negara adidaya terhadap polusi dan juga climate change itu sangat besar karena apa ada yang tahu raise your hand please karena apa ada yang tahu karena industrinya sangat besar industrinya jalan terus kan fast banget pace-nya tuh sangat Cepat gitu ya, dengan apa sih namanya, dengan gerak yang sangat cepat gitu. Mereka industrinya berjalan, belum lagi mereka produksinya gede-gedean karena mereka shipping worldwide. Mereka menyediakan untuk seluruh dunia, misalnya kayak gitu. Jadi, negara-negara kayak gitu kontribusinya gede banget nih untuk climate change, sementara yang kena ini persiapan. siapa? Negara-negaranya semua kena imbas nih di seluruh dunia terhadap climate change. Tapi ada negara-negara yang nggak mampu benar fast moving consumer goods. Banyak banget kan sekarang industri-industri FMCG yang memproduksi barang-barang gitu ya. Dan kita mengerti bahwa enggak semua perusahaan-perusahaan itu aware terhadap dampak lingkungan. Gitu, emang ada beberapa perusahaan yang sudah menyediakan, misalnya, "Oh, kalau kita kembaliin galonnya nanti dapat kompensasi segini." Oh, nanti bakal kami recycle kok gitu. Ada juga perusahaan yang klaim, "Oh, nanti plastik kami itu bakalan uh, bisa didaur ulang kok, bisa didaur ulang bukan berarti akan didaur ulang gitu ya." Jadi, Uh, kalau misalnya suatu material itu bisa didaur ulang belum tentu mereka akan daur ulang gitu karena mereka klaimnya cuma bisa didaur ulang gitu tapi siapa yang mendaur ulang itu kan belum kita tahu gitu ya tanggung jawab itu yang perlu kita cari nih siapa konsumennya juga produsennya juga gitu ya jadi itu yang disebut dengan climate change itu affecting semuanya but not equally itu makanya kita harus sensitif terhadap climate change ini karena nggak cuma kita yang kena, tapi di orang-orang negara lain juga akan affect by climate change. Next slide, oke. Okay, sebelum kita masuk ke sini, aku mau bahas dulu tentang communicate Y20. Jadi, kemarin uh, aku sempat ikut, di bukan ikut sih, sebenarnya aku yang organize Y20 pre summit. It's like engagement group atau bagian dari G20 kalau teman-teman udah pasti teman-teman udah tahu ya G20 gitu. Nah, kemarin kita sempat diskusi soal sustainable and livable planet. Boleh di-share komunikenya. Ini adalah hasil dari diskusi kita yang akan uh, yang udah kita bagiin sebenarnya ke uh, pemimpin dari negara-negara G20. Yes, ini adalah komunike kita tentang sustainable and livable planet. Sebenarnya di komunike ini ada empat topik. Ada topik lingkungan, ada topik ketenaga kerjaan pemuda, ada digital transformation, sama ada diversity and inclusivity. Oke, okay, next. <tuh> Oke, okay, lagi turun lagi. Nah ini, Sustainable and Livable Planet. Ini adalah hasil dari diskusi kita yang udah kita bagiin ke pemerintah negara Indonesia dan juga beberapa pemerintah negara G20 dan kita lagi berusaha sosialisasiin komunikasi Y20 ini. Jadi makanya kita um, meramah-tamahkan komunike ini di setiap forum-forum yang kita ikutin supaya banyak orang yang lebih tahu tentang komunike ini. So, yang pertama itu adalah poin protecting global commons. Gitu. Ini adalah Um, suatu langkah yang gede ya untuk teman-teman dan juga aku juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu bisa berkontribusi ke sini ini adalah hal-hal yang sistemik jadi butuh kolaborasi dari banyak pihak lanjut aja kita ke poin yang B adalah transforming food systems karena tadi aku tuh nangkepnya teman-teman ini pasti akan ada program kerja uh, atau mungkin akan ada karya-karya yang dilakuin bener nggak sih Ya, yes, sebenarnya ya. Jadi, aku pikir ada hal-hal beberapa yang bisa teman-teman terapkan atau implementasiin dari poin-poin di komunikasi ini. So, teman-teman uh, bisa lihat di transforming food system ini, teman-teman lihat yang di poin ketiga. Boleh di-zoom sedikit nggak supaya kita lebih enak bacanya? ya yang nomor tiga promote affordable and accessible healthy diets from sustainable food systems jadi teman-teman bisa mulai langkah-langkahnya misalnya program kerjanya mungkin langsung aja ya saya beri rekomendasi mungkin teman-teman mengenalkan bahan-bahan pangan yang bisa diproduksi secara lokal secara mandiri oleh masyarakat di wilayah tersebut gitu misalnya nanti teman-teman ada di suatu tempat yang uh, oh ternyata tempat ini penghasil jagung yang tinggi so teman-teman Angkat isu itu, gitu. Jadi, pangan apa yang mereka produksi secara mandiri, secara lokal, di situ? Komoditas itu yang teman-teman angkat, yang teman-teman kenalkan, bahwa, oh, ini bisa, loh, jadi komoditas utama atau bisa jadi bahan makan, bahan pangan alternatif, selain nasi, gitu, selain uh, kentang, selain apa, gitu ya. Jadi, supaya lebih variatif, gitu. Jadi, kita mengenalkan adanya potensi-potensi lokal nih, gitu, supaya produksi dan konsumsi, dan konsumsinya tadi, nggak berlebihan, gitu, jadi kita nggak perlu, impor beras gede-gede, gitu ya, nanti di masa depan, gitu, jadi kita, oh, kita punya potensi lokal, kita berdaya di, uh, kentang, kita berdaya di jagung, gitu, jadi, um, bisa dimaksimalin, untuk potensi-potensi lokalnya, gitu. Ini untuk, rekomendasi yang pertama ya, kemudian, yang nomor lima, juga bisa teman-teman lihat, support marine and riverine biodiversity and sustainable fisheries. Jadi mungkin bisa rekomendasiin ke orang sekitar atau menunjukkan support kepada orang sekitar untuk dukung um, blue economy-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman tadi baca, saya uh, sempat diskusi bareng Gubernur Kalimantan Timur tadi di CV itu ada diskusi bareng Gubernur Kalimantan Timur dan juga um, kayak duta besar dari negara Sisils. Jadi Sisils itu adalah Salah satu negara di Afrika, jadi mereka itu kuatnya di blue economy. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar blue economy. Jadi, blue economy itu adalah ekonomi yang mengandalkan uh, sektor laut, sektor perikanan, perairan, gitu ya. Jadi, misalnya mereka ekspor tuna kaleng, ekspor sarden kaleng. Nah, itu namanya blue economy ya. Jadi, kalau misalnya ada di daerah yang, oh ternyata di sini pesisir. Pesisir berat banyak nelayan. Nah, teman-teman bisa um, empower nelayan-nelayan itu untuk melakukan uh, misalnya pemancingan yang baik dan benar, tidak boleh menggunakan bom gitu-gitu ya, supaya sustainable. Kemudian juga bisa Um, mengajarkan bahwa oh ada yang namanya blue economy loh sektor perikanan ini bisa jadi tumpuan utama loh gitu ya jadi mengenalkan hal-hal kayak gitu aja yang sederhana-sederhana basic-basicnya dulu aja oke okay, next point C nah ini uh, point C yang nomor 4 menurut aku ini harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari because ini adalah hal yang sangat mudah kita bisa commit To phase out single-use plastic, jadi teman-teman ban uh, single-use plastic. Jadi kalau misalnya bi masih bisa bawa tote bag, masih bisa bawa tumbler sendiri, masih bisa bawa cutlery atau alat makan sendiri dan it's good gitu ya. Jadi teman-teman bawa aja kalau misalnya pergi kemana-mana gitu. Kalaupun misalnya, aduh, haus banget nih, air di tumbler aku habis. Mau nggak mau harus beli aqua, misalnya ya kan. Harus beli air minum dalam kemasan gitu. Karena di sini nggak ada tuh keran yang bisa dibuka, terus kita masukin botol gitu ya, kita minum, nggak bisa kan. Jadi kita harus beli air minum dalam kemasan, nggak apa-apa, beli aja. Tapi bertanggung jawablah atas kemasan yang kalian beli. Itu aja sih. Oke, okay, dan poin D. <tuh> Oke, okay, ini adalah kolaborasi. Oke, okay, kita back to presentasinya. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ya. Jadi langsung berdasarkan rekomendasi dari um, beberapa negara dan dari diskusi yang kita lakukan, itu hasilnya teman-teman bisa implementasiin. Dan untuk gimana cara kita mengadopsi poin-poin tadi ke dalam uh, suatu masyarakat, karena masyarakat itu kan kita nggak bisa datang-datang terus kita kayak, nggak boleh pakai plastik, nggak boleh pakai ini, nggak bisa kan. Kayak gitu Jadi kita harus mengenalkan, kita harus penetrasi pelan-pelan ke dalam masyarakat itu. Yang pertama, cara untuk uh, adopt gaya hidup yang ramah lingkungan adalah Kebanyakan orang itu do not have self consciousness. Mereka nggak aware tentang isunya. Jadi, yang pertama kita harus buat mereka aware dulu dengan cara yang persuasif. Yang kedua, ada orang yang udah aware, tapi mereka nggak peduli. Choose not to care gitu ya. Jadi, gimana caranya teman-teman itu bisa menimbulkan kepedulian orang atas kesadaran yang udah dia punya? Misalnya, dia sadar bahwa, oh, kita nggak bisa hidup kayak gini terus, oh, kita nggak bisa kayak gini terus, karena nanti lingkungan kita akan akan buruk, kita tidak akan bisa afford hidup yang lebih baik daripada masa ini, gitu. Jadi, um, kepedulian itu penting terhadap sikap yang udah mereka punya. Yang ketiga, banyak orang yang menganggap gaya hidup ramah lingkungan itu sangat sulit. Hal-hal yang sangat, aduh, transformingnya itu kita harus berubahnya jauh banget nih, gitu. Tapi, semua itu sebenarnya bisa dilakukan secara pelan-pelan. Itu adalah tugas dari edukator, dan juga orang yang mengkampanyekan untuk membuat orang lain merasa sebuah perubahan itu tidak terlalu besar gitu. Perubahan itu kecil-kecil aja kok. Gampang aja itu gitu kayak, oh ini adalah langkah-langkah kecil aja. Kita harus membuat mereka believe bahwa mereka mampu melakukan itu. Yang keempat adalah banyak orang yang nggak yakin, nggak ngerti gimana cara kita memulai. Nah itu adalah tugas kita juga. Oh kita bisa memulai dengan misalnya bawa tumbler ketika ke sekolah. Bawa kotak bekal ketika pergi ke sekolah, jadi bisa dimulai dengan hal-hal yang sesederhana itu. Dan yang kelima, kalau orang udah aware, orang udah peduli, udah tahu gimana mulainya, banyak juga orang yang kemudian langkahnya terhenti karena no social support gitu. Karena secara psikologis, kita tuh sering mikir bahwa yang mayoritas itu, kalau kita nggak tergabung ke dalam yang mayoritas itu, kita jadi orang yang aneh gitu kan misalnya kita udah terapkan gaya hidup ramah lingkungan saya kemana-mana pergi bawa tumbler saya bawa tote bag tapi ke tempat yang saya pergiin ini nggak pernah ada orang yang bawa tumbler mereka enak aja beli uh, es dari plastik mereka enak aja beli di kresek gitu ya jadi saya ngerasa kayak oh ternyata nggak apa-apa kok saya nggak melakukan semua ini gaya hidup ramah lingkungan atau banyak banget orang-orang yang justru mengintimidasi orang-orang yang udah lakukan gaya hidup ramah lingkungan misalnya, beh ini anak lingkungan banget nih udah ya gitu atau misalnya oh si paling peduli lingkungan gitu ya, jadi akhirnya kita ngerasa kayak kita tuh nggak belong to our society, kita tuh nggak bukan bagian dari komunitas kita gitu, itu yang membuat kita kemudian ngerasa oh kok saya jadi asing kok saya jadi aneh Mentang-mentang saya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan kayak gini, gitu. Jadi, adanya social support itu juga mempengaruhi. Next slide, oke. Okay, next slide, boleh kita lanjut? Waktunya udah habis ya, terakhir deh ini. Oke. Okay. Ini adalah beberapa strategi untuk kita bisa involve people. Beberapa bulan lalu, saya juga ada diskusi sama uh, beberapa orang dari Australia, jadi mereka memang care sama well-being dan juga kaitannya dengan lingkungan kayak yang tadi aku bilang banyak banget dampak-dampak psikologis yang didapatkan seseorang karena mereka itu peduli dengan lingkungan mereka dianggap aneh mereka dianggap asing gitu ya jadi mereka nggak ngerasa belong to the community dan ini adalah beberapa strategi yang bisa kita lakuin untuk mengajak orang-orang untuk ikut ke dalam kampanye kita atau gerakan kita, yang pertama kita harus mulai dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka tahu. Jadi, jangan mulai dengan ilmu-ilmu yang udah kita punya. Itu salah. Jangan mulai dengan ilmu yang kita punya. Start dengan ilmu yang mereka punya, apa yang mereka ketahui. Gitu, misalnya mereka uh, tahunya kayak gini, uh, iya kita harus uh, kita harus buang sampah ke tempat sampah nggak boleh buang sampah sembarangan misalnya kayak gitu jadi kita mulainya dari situ jangan berdasarkan ilmu yang kita punya datang datang kita sosialisasi terus kita bilang ya jadi sampah tuh ada beberapa jenis ada sampah organik ada sampah anorganik ada sampah B3 ya bapak ibu kita harus pisah pisah nih sampahnya kalau kita buang sampah sebelum kita buang ke TPA misalnya kayak gitu kira-kira mereka bakal listen ke kita nggak sih enggak kan bakal susah banget mereka untuk menerima itu semua karena mereka, karena kita mulainya nggak dengan apa yang mereka tahu jadi kita mulainya dengan apa yang mereka tahu jadi misalnya mereka tahunya sesederhana hal yang oh buang sampah itu harus di tempat sampah kak misalnya kayak gitu kita mulai dari situ nah kita bilang ya benar buang sampah harus di tempat sampah tahu nggak tempat sampah itu ada berapa jenis sih kayak gitu jadi kita mulai dengan apa yang mereka tahu itu ya jangan dengan apa ilmu yang kita udah punya itu nanti bakal jomplang banget dan kita bakal nggak diterima ujung-ujungnya karena ih siapa sih ini orang datang-datang bikin program kerja, merubah rubah sistem hidup gue, kebiasaan gue yang udah gue jalanin selama 20 tahun belakangan ini. gitu Itu kan hal yang benar-benar nggak -benar mungkin. Kemudian yang kedua adalah economic background. Kita mau nggak mau, di masyarakat itu mereka dorongannya adalah ekonomi. Mereka Um, misalnya, berat untuk melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Karena apa? Karena mahal, misalnya. Kita harus bilang bahwa gaya hidup ramah lingkungan itu justru bisa menghasilkan uang, loh, bapak ibu justru bisa mengurangi pengeluaran. Misalnya, gimana? Oh, kalau misalnya kita buat tumbler setiap hari, misalnya, teman-teman hitung nih, kalau sehari aja kita butuh satu. Uh, air minum dalam kemasan aqua botol misalnya 5000 nih satu satu hari. Satu bulan kita bisa habis berapa? 150.000 dan itu pun kita cuma minum satu botol dalam satu harinya untuk ngasih uh, minum anak bapak ibu di sekolah gitu misalnya ya. Kalau misalnya kita punya tumbler, kita bisa beli tumbler berapa sih harga tumbler? 20.000, ribu, 15.000 ribu, gitu ya. Kita bisa isi air dan itu bisa berlaku selama-lamanya sampai botol itu rusak gitu ya. Jadi kita bisa menjelaskan itu dengan latar belakang ekonomi, gitu. Bahwa banyak pengeluaran yang bisa kita pangkas dari gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, teman-teman juga bisa mengenalkan adanya bank sampah. Kalau misalnya bapak ibu kita simpan botol akuannya sebanyak 10 kilogram. Misalnya nanti kalau udah satu karung penuh, kita bawa ke bank sampah aja. Nanti bank sampah bisa tuh beli. Nanti akan dibeli satu botol itu 200 rupiah, 200 perak gitu ya. Jadi teman-teman bisa jelasin keuntungan-keuntungan yang didapat secara ekonomis. Supaya orang-orang bisa mikir, oh iya benar juga nih orang gitu ya. Karena kalau misalnya kita misinya adalah transforming into Uh, gaya hidup yang lebih ramah lingkungan titik nggak ada strategi strategi khusus susah banget untuk masyarakat gitu ya apalagi kita pergi ke masyarakat masyarakat yang masih daerah rural yang masih daerah-daerah 3T kayak gitu bahkan orang-orang yang di kota aja uh, butuh dorongan-dorongan ekonomi seperti itu untuk berubah gitu untuk bawa sampahnya ke bank sampah, untuk bawa tumbler gitu. Jadi teman-teman harus jelasin itu dengan latar belakang ekonomi supaya orang-orang tertarik juga gitu. Atau misalnya ada program dari uh, pegadaian. Jadi pegadaian itu punya program di mana kalau misalnya kita nabung sampah nanti mereka bakal bayar dengan emas gitu. Misalnya 10 kg sampah plastik oh nanti dapatnya 0,1 gram emas gitu. Jadi Bapak Ibu kumpulin aja sampahnya nanti sampai banyak, nanti bakal dapat emas berapa gram gitu. Jadi ada latar belakang ekonomi, paham ya? Dan yang ketiga, fun, kita jelasin dengan cara yang menyenangkan. Dan yang keempat, kolaborasi. Jadi kolaborasi itu adalah hal yang sangat penting. Di tahun 2023 ini, kalau kita bikin program, kita nggak kolaborasi, program itu nggak akan jalan. Gitu. Jadi jangan ber, jangan berkolaborasi dengan teman-teman kita sendiri berkolaborasilah dengan komunitas-komunitas lain juga. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke suatu tempat, cari siapa tokoh adatnya, siapa komunitas yang megang wilayah itu. Kemudian ada enggak ibu-ibu PKK-nya? Ada enggak remaja-remaja masjidnya misalnya? Nah, gunakan kelompok-kelompok itu untuk berkolaborasi. Jangan datang-datang kemudian sosialisasi sendirian ke desa-desa. Orang-orang pasti mikir gini, "Ini orang siapa?" datang-datang ke sini, ngajar-ngajar, gitu ya, ngasih tahu kita lala lili, ngumpulin kita, emang yang suruh kalian siapa? Kementerian siapa? RT siapa yang nyuruh kalian datang ke sini? Emang udah lapor Pak RT, udah izin? Pasti digituin kan? Jadi, rangkul dulu masyarakatnya, bina suasana yang baik, baru bisa jalanin prokernya. Kayak gitu. Oke, okay, next slide. Oke, okay, udah selesai udah lewat juga nih waktunya. Thank you banget buat teman-teman atas perhatiannya udah dengerin selama seksi lingkungan kali ini. Aku kembalikan ke moderatornya, Kak Sofi, silahkan. Wah, dari pemaparan Kak Talita yang sangat informatif dan inspiratif ini dapat aku simpulkan bahwa kadang kita menciptakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Hanya buang-buang sumber daya tanpa menentukan output dan goals yang jelas. Bahkan, hal yang kita lakukan tanpa kita tahu tujuan yang jelas, walaupun itu hal yang baik, padahal seharusnya saat melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan purposeful. Itu tadi, dan untuk membentuk kesadaran masyarakat, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah dengan kolaborasi bersama-sama untuk mengatasi isu krisis iklim ini uh, selanjutnya adalah sesi, sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dapat mengangkat tangannya atau teman-teman yang ingin menanyakan di kolom komentar dapat menuliskannya di kolom komentar silakan ya teman-teman barangkali ada yang mau bertanya nih nah. Uh, sebelumnya, aku mau nanya dulu nih, Kak, kepada Kak Talita uh, Menurut latar belakang, maksudnya menurut deskripsi lokasi pengabdian masyarakat kita ini, kan dia sebenarnya sumber sampahnya itu nggak murni dari dalam pulau itu sendiri ya, Kak. Uh, misalnya dari pasar atau dari orang-orang yang... Perdatangan membawa sampah ke pulau itu, gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kalau di pulau itu tuh pulau sampah? Mungkin kan nggak, Kak. Mungkin ada strategi atau uh, kayak tips-tips uh, gitu untuk bikin pulau lebih sampah atau gimana ya, Kak? Jadi, pulau ini pulau tempat liburan, gitu ya. Uh, bukan pulau tempat liburan sih, emang tempatnya tersendiri gitu. Jadi agak susah aksesnya buat kemana-mana. Kalau mau belanja itu harus ke pasar dan pasarnya nyebrang pulau gitu, Kak. Hmm. Terus masalahnya adalah? Iya, jadi memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita bikin aturan, kalau misalnya kita bikin aturan di pulau itu, kalau keluar atau masuk pulau ini tuh dilarang membawa sampah gitu. Jadi Uh, uh, kalau masuk ke pulau ini nggak boleh buat sampah. Uh. Mungkin kan nggak sih kak kalau kita bikin program kayak gitu? Ya yeah, itu possible dan sangat memungkinkan buat program kayak gitu. Tapi kayak yang tadi aku bilang tidak bisa bergerak sendiri harus ada kolaborasi gitu ya. Jadi boleh banget buat kebijakan kayak gitu buat aturan. Tapi um, kalau misalnya diantara kita nih kita nih nggak punya anggota yang orang situ, jadi kita ini kan kayak apa ya, kayak outsider yang datang, terus kita bikin aturan, itu kan agak sulit ya, nggak bisa untuk di, nggak ada wewenangnya sebenarnya. Kalau misalnya kita buat aturan, kita datang ke suatu tempat, terus kita bilang dilarang, bawa, dilarang bawa sampah kalau misalnya datang ke pulau ini, misalnya kayak gitu. Jadi harus ada kolaborasi, makanya tadi kayak yang saya bilang, strateginya adalah ajak tokoh setempat. Nah, jadi teman-teman bisa um, bikin apa ya, misalnya bikin pertemuan. Bikin pertemuan yang menyenangkan, tapi misalnya senam bersama atau um, lomba apa gitu ya, mengumpulkan masa, baru nanti dari situ salah satu agendanya adalah menyepakati misalnya aturan-aturan yang mau diimplementasikan di wilayah itu. Karena nanti setelah teman-teman pergi dari wilayah itu, yang ngejalanin aturan kan mereka maka, yang bisa melakukan pengawasan terhadap jalan atau tidaknya aturan itu adalah orang-orang dari mereka juga, gitu. Jadi, kalau misalnya mau buat aturan, jangan lupa diajak RT setempat, tokoh-tokohnya, ibu-ibunya, pokoknya semua masyarakat yang ada di situ, kalau bisa. Uh, harus tersosialisasikan dengan adanya aturan itu, dan mereka harus sepakat dulu dengan adanya aturan itu, gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti bakal jadi ribut, gitu ya. Saya pernah datang ke suatu pulau di Kota Bontang, jadi waktu itu memang agendanya adalah agenda bersih-bersih pulau. Jadi kita bersihin pulau dari sampah, dapatnya 800, eh 300 atau 500 kg, gitu, 300 atau 500 kg sampah di pulau itu nah kemudian waktu kita datang tentu kita ajak tokoh masyarakat setempat untuk bersih bersih pulau karena kita nggak mungkin outsider datang bersih bersih harus tetap ada uh, apa ya harus permisi dulu kepada orang-orang sekitar jadi itu adalah sopan santun etika etika yang harus dijunjung waktu kita melakukan program kerja gitu jadi jangan uh, pesan saya kalau misalnya ngerjakan program kerja jangan pernah datang ke suatu tempat terus ngerasa kita bisa memperbaiki suatu wilayah gitu mungkin itu kondisinya akan membaik waktu kita masih di situ aja tapi nanti kalau kita udah pulang orang-orang juga akan kembali lagi ke kebiasaan biasanya gitu makanya sangat penting untuk involve orang-orang yang ada di wilayah itu menurut aku kayak gitu tapi itu possible buat kebijakan kayak gitu atau bisa juga buat uh, papan yang ditandatangani sama rt-nya atau ditandatangani sama siapa pejabat daerah di tempat itu gitu uh, bahwa tidak boleh kayak gini poin-poinnya satu dua tiga dilarang ini harus kayak gini gini gitu jadi harus ada mungkin ada tanda tangan dari pejabat setempat yang memvalidasi kebijakan-kebijakan yang kalian usulin gitu jadi kita bentuknya mengusulkan merekomendasikan gitu Iya oke okay. terima kasih kak jawabannya uh, mungkin sama teman-teman nih ada yang mau ditanyakan nggak mau Uh, on audio secara langsung atau melalui kolom komentar, Iya yeah, silakan Kak Dwi Indah. Halo, thank you Tali, untuk penjelasannya sangat uh, banyak banget insight yang bisa diambil untuk nanti bikin proker untuk buat di divisi lingkungan gitu. Uh, Aku sih lebih mau nanya pengalamannya Tali uh, dalam misalnya sosialisasi gitu ya. Tadi kan paling utama stepnya adalah meningkatkan awareness ke orang dulu baru dikatain kepedulian gitu. Nah biasanya gimana sih caranya tali itu bisa membangun awareness dari audiensnya tali? Oke, yang saya jawab ya. Thank you Kak Dwi. So, um, it's an interesting question. Jadi sebenarnya kalau kita mau membentuk awareness, menurut saya it depends on target kita. Jadi kalau misalnya targetnya adalah anak-anak cari gimana strateginya dekati anak-anak gimana caranya anak-anak um, itu bisa tahu nih kalau yang dilakuin itu perlu gitu yang um, misalnya gaya hidup ramah lingkungan itu perlu atau kalau misalnya audiensnya adalah uh, orang dewasa itu beda lagi pendekatannya so it, it depends on target kita gitu jadi menurut saya Sangat, sangat fleksibel gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke suatu daerah, ke suatu pulau, itu ada culture dari orang-orangnya masing-masing. Jadi, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu juga harus berbasis dengan budaya mereka. Harus kita tahu dulu, oh, mereka ini cara hidupnya gimana sih, gitu. Jadi, gak bisa kita datang-datang. Uh, tanpa observasi yang jelas langsung bawa program kerja itu nggak bisa banget jadi kita harus datang dulu ke tempatnya kita lihat satu dua hari lah observasi ngobrol-ngobrol juga sama orangnya engage baru kita bisa tahu gimana caranya kita ningkatin awareness nah untuk strategi ningkatin awareness sendiri selain kita pertama bina suasana dulu dengan orang-orang di situ um, banyak orang yang melakukan sesuatu mereka tuh nggak sadar kalau yang dilakuin itu berdampak buruk gitu. Jadi hal yang pertama itu adalah menjelaskan dengan cara yang sehalus-halusnya bahwa hal yang mereka lakukan itu berdampak buruk gitu. Kita nggak bisa kita datang terus kita bilang bahwa kamu nggak boleh kayak gitu kan nggak bisa kan kita datang kayak gitu apalagi misalnya audiensnya orang dewasa. Jadi yang pertama gimana caranya orang tuh sadar bahwa yang dilakukan itu perlu diperbaiki tapi caranya tuh halus gitu. Jadi itu adalah hal yang agak-agak tricky gitu. Nah waktu itu saya pergi sosialisasi gitu ke beberapa tempat. Um, tempatnya adalah tempat yang emang dekat sungai. Uh, kemudian banyak masyarakatnya yang masih banyak melakukan buang air besar sembarangan di situ di sungai. Terus banyak membuang sampah-sampahnya langsung ke sungai kayak gitu. Dan mereka nggak nggak apa ya? Nggak sadar bahwa Hal-hal yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan setiap harinya itu adalah sesuatu yang dampak buruknya. Itu terakumulasi, gitu. Jadi, kalau misalnya kita buang sampah hari ini, sampahnya akan hanyut aja, gitu aja ke ujung, gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu dampaknya ke kita, besok-besok apa. Gitu, misalnya, oh, ternyata di ujung salurannya itu tersumbat, penuh banget sama sampah pintunya. Akhirnya, meluber ke sini, airnya akhirnya kebanjiran. Barulah sadar bahwa, oh, ternyata selama ini, kalau bang sampah ke sana tuh tersumbat, parit yang ada di sana, misalnya, kayak gitu, jadi. Kita tuh harus selangkah lebih cepat dulu untuk mengantisipasi apa sih kira-kira resikonya di masa depan untuk ngasih tahu ke mereka bahwa resikonya tuh ini loh dari yang kita lakukan, resikonya tuh ini loh. Jadi kita harus tanggap duluan nih. Misalnya mereka oh ternyata masyarakatnya kebiasaannya kayak gini setiap hari. Berarti potensi bahayanya adalah kayak gini resikonya, resiko yang bisa terjadi adalah kayak gini. Misalnya terkena penyakit ini karena banyaknya timbunan sampah di sekitar rumah, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu resiko-resikonya ke orang-orang supaya mereka aware, mereka peduli gitu. Karena kayak yang tadi aku bilang di slide itu, kita tuh nggak akan sadar climate change itu efeknya apa kalau belum terkena ke kita. Kalau misalnya kehidupan kita ini belum terganggu karena, oh saya merasa hidup saya baik-baik aja, berarti dari yang saya lakukan sehari-harinya nggak ada yang salah gitu. Padahal, semua itu terakumulasi gitu. Bukan karena nanti ya. dampaknya pas terakhir gitu. Jadi Bukan harus selangkah kan? lebih cepat dulu Kak Dwi menurut saya untuk ngasih tahu orang-orang atas resiko-resikonya. <laughs> sorry, kayaknya kamu belum belum mute deh. Terima kasih Oke. Takutnya ada ngobrol-ngobrol yang, ngobrol -ngobrol yang kedengaran sama kita di sini, ya. Oke, jadi kayak gitu, Kak Dwi. Menurut aku, kalau misalnya nanti mau sharing-sharing lebih lanjut, boleh hit me up. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Uh, by the way, guys, uh, karena we have limited time, jadi uh, kita cukupkan ya diskusi pada malam hari ini buat teman-teman yang ingin kontak lebih lanjut, bisa follow Instagramnya Kak Talita atau tadi nanti uh, materi materi presentasinya akan di share ke grup dan bisa tetap keep in touch sama pembicara kita yang pertama ini uh, terima kasih ya kepada Kak Talita uh, sebelumnya uh, kita mau bagikan uh, apa namanya sertifikat sertifikat kepada Kak Talita yang udah mau nih datang dan jadi pembicara kali ini uh, kita boleh hey. di foto ya Kak ya Bentar. Terus screenshot dulu. Satu, uh, dua, tiga. Oke, okay, sebentar. Dan sekarang kita boleh screenshot sama uh, foto dokumentasi sama teman-teman yang lain ya. Mungkin teman-teman yang mau on kameranya karena kita di sesi foto bersama pembicara pertama nih. Oke, okay, mungkin Panitia boleh matikan share screen-nya. Dan... Terima kasih ya sertifikatnya. Selamat. Oke, kita mulai foto bersamanya. Teman-teman yang mau on kamera, silakan on kamera dulu ya semuanya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, okay. uh, sekali lagi terima kasih kepada Kak Talita yang udah hadir di uh, diskusi kali ini. Apabila memiliki kesibukan lain, bisa meninggalkan zoom ya Kak. Terima kasih. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa keep in touch dan sukses terus ya semuanya. Ya terima kasih Kak. Nah, uh, gimana keadaannya teman-teman sekalian? semoga tetap semangat untuk mendengarkan pembicara kita yang kedua yang tidak kalah seru dan menarik untuk kita dengarkan bersama. Pembicara kita yang kedua ini adalah Kak Mona Lisa Irto Aprilia Eskom. Halo Kak Mona, apakah sudah berada di Zoom meeting ini? Halo. Ya, halo Kak Sudah, sudah. Oke, okay. Uh, sebelum kita mulai presentasinya, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Kak Mona terlebih dahulu ya. Uh, jadi Kak Mona ini adalah seorang model, aktivis, dan co-founder dari Papua Trada Sampah. Beliau aktif mengkampanyekan kecantikan perempuan Papua dan dampak sampah plastik bagi Papua dan dunia melalui media sosial dan NGO-nya Papua Trada Sampah. Sejak tahun 2018, Papua Trada Sampah menjadi wadah bagi pemuda Papua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan gerakan ini telah tersebar di beberapa kota di Papua seperti di Jayapura, Wamena, Fakfak, -fak, Timika dan Manokwari. Sedangkan untuk uh, experience yang Kak Mona miliki, beliau merupakan anggota pemantau pemilu legislatif di Yogyakarta pada Februari hingga April 2014. Beliau juga merupakan sekretaris pribadi dari istri Bupati Jayawijaya sejak November 2019 hingga Oktober 2020. Untuk educational experience-nya, beliau merupakan beliau berkuliah di Duta Wacana Christian University Yogyakarta, menempuh pendidikan S1 di uh, fakultas Information Technology majoring Environment, in Information System pada tahun 2018. Dan di sini juga ada beberapa skill ya yang yang Kak yang Kak Mona Mahir itu di digital promotion, web designer, Photoshop, keterampilan sosial, kemampuan berorganisasi, kemampuan kepemimpinan dan keterampilan komputer. Wah, banyak juga ya kemampuan-kemampuan yang pembicara kedua kita miliki ini. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari kita saksikan video tayangan tentang profil Kak Mona. Berikut, pada panitia dipersilakan. Ya. Um. Kak Kak hai Iya kak. Eh, uh, uh, boleh izinkan saya sekalian perkenalan ya. Jadi sambil melihat foto-foto ini mau okay. langsung perkenalan nih boleh ya? Iya boleh Oke oke. Okay, okay. Halo semua selamat malam. Perkenalkan nama saya Mona Lisa Sembor. Um, Saya sebagai aktivis lingkungan dan beauty equality di Indonesia sejak 2018 ribu um, Saat ini saya juga sebagai model dan juga Uh, pemain film saya senang sekali bisa menjadi bagian di Indonesia, menjadi salah satu anak muda Papua yang berani untuk menyuarakan um, beauty, tentang beauty equality, menyuarakan hak-hak uh, perempuan Papua, juga menyuarakan tentang lingkungan. Jadi, uh, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga malam ini kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama tahu banyak dan bisa sharing tentang lingkungan. Jadi foto-foto yang mungkin saat ini dilihat ini salah satu NGO yang saya bangun dari 2018 bersama teman saya Dina Danumira. Kami membuat suatu organisasi di sini yang kurang lebih sudah berjalan selama dari 2018 sampai saat ini di bidang lingkungan. Kami mempunyai kecemasan yang sama, jadi kami membuat uh, komunitas kecil ini, dan saat ini puji Tuhan sudah mau menjadi yayasan, mohon doanya, mohon uh, segala sesuatu untuk dukung kami dalam semua tahapan-tahapan uh, yang akan dilewati. Jadi itu sedikit mengen mengenai uh, NGO Papua Terada Sampah. Mungkin saya kembalikan langsung ke moderator ya. Oke, okay, terima kasih ya penjelasannya, Kak. Oh ya, ini Kak Mona mau share screen sendiri atau dibantu panitia ya? Share screen boleh mas dibantu mas... aja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini videonya kita tonton sampai habis ya, Kak. Enggak juga sih. Itu cuman sekilas tentang ego saya. Wow. Dan <tuh> Dan masalah lingkungan yang sebenarnya terjadi di Papua saat ini dan aksi-aksi yang kami lakukan kok oh, mereka <tuh> Kayak tadi -tadi yang habis. Ya, soalnya ini udah mau tutup, udah terakhir. Soalnya aku bilang makan dulu, soalnya masa ordernya kalau makanan. Kayaknya ada yang unmute ya. Iya. mohon kepada teman-teman yang audionya belum dimatikan, boleh dimatikan terlebih dahulu ya. Uh, baik, uh, presentasinya mohon dipersiapkan dan kepada Kak Mona, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, okay, teman-teman. Jadi ini singkat aja. Um, peran pemuda pada permasalahan sampah di laut ya. Jadi kita lihat di Indonesia sudah dari tahun 2013, 14 itu sudah mulai banyak pencemaran lingkungan di laut khususnya. Jadi ini sangat disayangkan karena uh, sampah ini itu menurut saya bukan tanggung jawab saya saja, tanggung jawab pemerintah saja atau tanggung jawab teman-teman yang aktif di bidang lingkungan tapi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi permasalahan yang saat ini terjadi bukan cuman uh, istilahnya permasalahan saya sendiri, permasalahan kalian sendiri tapi uh, permasalahan yang uh, bersama gitu dan harus kita selesaikan bareng-bareng bersama. Uh, mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya nah di sini sampah adalah tanggung jawab kita bersama jadi di sini kita lihat di Indonesia sendiri itu khususnya ya di Papua karena saya lama di Papua jadi saya akan menjelaskan kurang lebih yang yang saya lihat secara langsung di lapangan di Papua jadi di sini itu kurangnya kesadaran dari dalam diri masing-masing ya jadi jadi dari teman-teman mungkin di rumah tangga di sekolah-sekolah di instansi pemerintahan pun masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sebenarnya kan kita kalau mau buang sampah sebenarnya harus dipisah-pisah nih. Paling tidak punya dua tempat sampah aja nih. Sampah basah dan sampah kering. Tapi kalau malas juga ya udah kita buang aja satu tempat gitu. Padahal ini membuat teman-teman uh, atau orang-orang yang bekerja di TPA itu sangat sulit memisahkan sampah seperti itu. Jadi hal-hal ini yang harus diperhatikan dan di Indonesia sendiri tuh masih minim pengelolaan sampahnya jadi kalau kita tahu bank sampah bank sampah ini sebenarnya ada tetapi tidak terlalu eksis begitu I Amin mean like mereka jarang ada untuk terlibat secara langsung mereka kadang kalau misalkan nih punyanya pemerintah ya yang saya lihat secara langsung di Papua punyanya pemerintah ada tuh berjalan, tapi sebenarnya pengolahan sampahnya juga macet begitu. Tidak dikirim, ada banyak masalah-masalah juga yang terjadi. Contoh di Papua ada sembilan bank sampah, tapi yang aktif cuma dua. Itupun mereka kewalahan untuk mengirimkan sampah plastik. Ketika sampah plastik dikirim pun, akhirnya mereka menjadi rugi begitu. Jadi, uh, masih minim untuk pengelolaan sampah, dan di bank sampah sendiri masih masih kurang inisiatif untuk uh, mengelola sampah mereka sendiri. Kalau yang ada di Papua, ya. Nah, terus juga kita punya teman-teman uh, di Indonesia, khususnya di Papua. Sini masih sering sekali menggunakan plastik, dan ini menjadi sudah menjadi habit mereka, begitu. Jadi, misalkan nih, contoh: saya tidak bisa. Um, me mengambil contoh jauh-jauh tapi dari dalam rumah sendiri misalkan ada acara nih kita ada acara ujung-ujungnya karena air minum itu agak susah kalau disediakan di uh, apa namanya tumbler atau apa kayak gitu-gitu agak susah jadi biasanya disediakan minuman kemasan dari botol misalkan Aqua. Sorry saya sebut brand di sini ya karena ini yang saya sering ketemu di lapangan. Aqua mineral dan banyak-banyak lagi seperti itu. Jadi, ini yang kita gunakan untuk menjamu tamu, misalkan. Sampahnya, akhirnya jadi banyak, begitu. Penggunaan plastik juga, plastik sekali pakai, misalkan ke pasar, masih ada itu, namanya plastik sekali pakai, digunakan, dikasih dari uh, toko ataupun pasar. Nah, di sini juga ada masalah yang terjadi di mana lautan itu dijadikan TPA. Jadi, kalau di sini, saya perhatikan beberapa rumah-rumah yang ada di pesisir pantai, mereka membuang sampah mereka ke laut dan ini sangat miris sekali karena itu tadi yang tadi saya jelaskan pada awal kurangnya kesadaran seperti itu. Mungkin bisa di slide berikutnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada di laut di Indonesia ya. Jadi sampah plastik sudah pasti banyak sekali dari berbagai macam jenis kita lihat di lautan pasti kita ketemu nih botol-botol plastik tadi misalkan yang saya lihat di lapangan sangat banyak itu um, sorry tapi pembalut wanita juga bisa sampai di uh, lautan gitu terus juga misalkan satu pulau nih sebenarnya dia nggak sudah ada misalkan progres di sini kita udah nggak membuang sampah sembarangan atau kita sudah buang sampah pada tempatnya tetapi Arus laut itu membawa kembali sampah-sampah yang ada di lautan Indonesia yang entah dari mana terbuang ke laut dan akan masuk lagi ke dalam pulau-pulau tersebut. Di sini juga beberapa kali saya perhatikan kalau saya ikut transportasi laut, masih kapal-kapal besar itu buang sampah langsung ke lautan. Jadi misalkan mereka kumpulkan sampah pada hari ini, mereka kumpul ini di dalam kapalnya. Tapi sayang sekali, mereka buang ke lautan, dan ini yang membuat Indonesia tercemar juga. Seperti itu, mungkin ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan, ya, untuk saling mengingatkan, untuk tidak membuang sampah ke lautan. Nah, terus juga di sini, masalah utama yang terjadi akhirnya, sampah-sampah yang tadi ada di lautan itu dimakan sama ikan, dan ikan-ikan ini dimakan sama kita manusia. Jadi, kita banyak muncul penyakit-penyakit baru tuh karena mikroplastik yang ada di dalam ikan. Mungkin saya boleh lihat uh, slide berikutnya. Nah, ini dampak serius yang sebenarnya udah terjadi dan bagaimana caranya kita sama-sama bisa menyelesaikan. Jadi, plastik plastik pollution ini uh, sudah menjadi nyata. Mungkin teman-teman selama ini tahunya Oke, okay, plastik. Uh, sorry, polusi polusi udara gitu kan? Tapi ini polusi plastik. Jadi benar-benar sudah menjadi polusi. Bukan cuma di daratan, tapi di lautan juga. Untuk itu perlu adanya kesadaran kita sama-sama untuk menjaga lautan kita. Um, menurut United Nations Environment Program itu, aku baca dibaca-baca di websitenya, Indonesia, Asia dan Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar di dunia. Di dunia, jadi di sini, teman-teman harus tahu bahwa Indonesia, khususnya Indonesia saja, nih, bukan Asia, tapi Indonesia saja menyumbang kurang lebih 10,10% persen 10 sampah di lautan dunia. Jadi, um, sampai tercemar dan dibawa oleh arus laut sampai ke berbagai negara. Jadi, um, misalkan di Amerika, nih, nggak ada aqua, ya, tapi ditemuin botol aqua gitu di sana. Jadi, banyak sekali sampah-sampah kita yang akhirnya mencemari laut di seluruh dunia. Gitu, oke. Okay, next, apa yang harus kita buat? Apa yang bisa kita buat untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga lautan kita dari sampah, dari uh, polusi plastik ini? Dimana, kalau uh, di sini ada clean, apa clean a beach, clean a river? Saya akan menjelaskan satu-satu ya. Jadi di sini kalau ada clean a beach and clean a river, kita volunteer volunteerkan diri atau mengajak teman-teman. Jadi misalkan nih di suatu daerah, khususnya kayak kita di Papua, uh, misalkan ada acara untuk mengangkat sampah, mohon kalian ikut terlibat dalam hal-hal tersebut karena ini sangat membantu kita untuk menjaga lingkungan kita lebih menjadi lebih baik. Jadi walaupun mungkin terkadang hal ini um, hanya dibilang, "Oh, ngapain kalian angkat sampah? Besok udah ada kotoran lagi yang baru, gitu. Ada sampah baru lagi, tapi bagaimana caranya kita sama-sama uh, ikut volunteer, atau kita join, atau kita mengajak teman-teman untuk hadir di dalam uh, clean, clean a beach, atau kita clean a river? Jadi, uh, beach cleanup kayak gitu harus kita menyempatkan waktu sekali-sekali untuk ikut." Nah, kita juga di sini bisa melakukan hal-hal seperti sub, apa, shop sustainable. Sustainably. Itu kayak misalkan nih, kita pergi ke uh, toko, kita tidak menggunakan lagi yang namanya plastik atau uh, menerima plastik. Jadi, kita bawah, kita mengganti plastik-plastik tersebut dengan uh, kas yang bisa digunakan lagi. Jadi, tidak tidak menerima plastik kalau bisa menolak sih ya kalau bisa sih menolak untuk menggunakan plastik 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 tersebut gitu um, terus juga di sini saya mau mau lanjut lagi di travel sustainability oh sorry sorry di try zero waste dulu jadi di sini tuh gimana caranya kita membuat cobalah menggaya, apa berbuat kayak hidup tanpa sampah jadi kayak menggunakan botol air yang bisa dipakai lagi, terus juga menggunakan sorry kalau perempuan menstrual cup atau um, celana celana menstrual yang bisa dipakai berulang-ulang, menggunakan sikat gigi bambu dan juga menggunakan sampo atau sabun yang dari batang batang kayak gitu batang sampo atau sabun jadi tidak menggunakan sabun cair lagi seperti itu. Nah terus juga kita bisa travel sustain, uh, sustainably. Dimana kalau kita pergi berlibur, kita tidak menggunakan, misalkan ke hotel. nih Apalagi saya sering sekali review hotel, jadi kayak misalkan saya pergi, saya menolak untuk menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik atau mengurangi sampah-sampah. Jadi, misalkan saya berusaha untuk membawa sikat gigi sendiri atau berusaha membawa sampo-sampo, batang, atau sabun batang saya sendiri, jadi tidak menggunakan produk yang ada di dalam yang sekali pakai yang ada di dalam um, apa namanya? hotel. Terus juga misalkan nih, karena kalau kita pergi berlibur pasti butuh minum air yang banyak. Nah, misalnya tidak ada tersedia air galon di tempat tersebut, kita bisa membawanya dengan menggantinya dengan membeli air, misalkan botol yang langsung gede yang isi 2 liter, 5 liter galon yang kecil yang 5 liter untuk digunakan beberapa hari. Jadi kita bisa mengisi air minum kita sendiri itu kalau misalkan opsi terakhir kalau kita harus menggunakan uh, sampah itu dan sampahnya juga kita harus bertanggung jawab uh, dengan sampah sampah yang kita gunakan tadi. Nah kita ada banyak cara uh, tapi saya tidak akan jelaskan satu persatu tapi di sini bagaimana kita untuk menjadi agen-agen uh, perubahan ya. Jadi cara-cara uh, ini bisa kita lihat satu-satu di mana kita juga bisa memilih misalkan ada bahan yang plastik dan stainless. Di situ kita bisa pilih yang stainless daripada kita pakai yang plastik. Boleh kita pakai pakai plastik, tapi kita juga harus lebih uh, bertanggung jawab gitu. Kemudian juga teman-teman kalau misalkan di sini ada yang paling terakhir go digital ya. Jadi teman-teman usahakan untuk tidak lagi menggunakan terlalu banyak kertas atau barang-barang yang sekali pakai begitu, jadi kita bisa langsung menggunakan seperti seperti apa saat ini kita menggunakan zoom meeting ini juga sebenarnya sangat membantu lingkungan karena kita tidak mengadakan mengadakan acara besar terus banyak datang setiap ada acara besar setiap orang datang pasti otomatis ada sampah baru dan sampah plastik yang banyak di situ. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita untuk menjaga lingkungan kita. Dan peran-peran kita sebagai anak muda untuk menjaga lingkungan kita. Oke, okay. mungkin next slide. Teman-teman, um, mungkin bisa follow Instagram Papua Trada Sampah di sini untuk membantu melihat kegiatan-kegiatan kita, dan juga bisa share hal-hal yang mungkin kita bagikan di uh, Instagram, juga Instagram saya, Monalisa. Mungkin itu kalau um, ada pertanyaan sekilas Papua terhadap sampah ataupun masalah-masalah yang terjadi di lautan Papua mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih kak, saya waktu saya kembalikan. Wah sangat komprehensif dan jelas sekali ya pemaparan dari Kak Mona kali ini. Uh, dari sini saya mau menyimpulkan bahwa sampah ini bukan hanya Tanggung jawab saya saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi sampah menjadi permasalah, permasalahan bersama yang harus kita selesaikan bersama-sama. Itu pencemaran plastik sudah menjadi isu global karena sampah yep. dari satu negara dapat bertransmigrasi ke satu negara lain melalui global ocean current atau arus-arus laut secara keseluruhan di seluruh bumi yeah. gitu ya. Terus apalagi pencemaran udara ini tidak hanya menjadi pencemaran udara, kini menjadi pencemaran mikroplastik seperti mikroplastik yang sudah ditemukan di ikan, di air, di air laut dan di mana-mana ya. Terus sebenarnya juga banyak hal yang bisa kita lakukan seperti datang ke toko refill atau sustainable store dengan membawa wadah dari rumah yang bisa digunakan kembali. Kita juga bisa menerapkan zero waste lifestyle dan lebih bertanggung jawab atas sampah yang udah kita hasilkan. Kita juga bisa pilih bahan-bahan yang lebih sustainable seperti kaca atau stainless dibandingkan kita pilih plastik sekali pakai. Nah, sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau ingin bertanya melalui kolom komentar, dapat menyampaikan pertanyaannya ya, silakan. Keren banget kak penjelasannya tadi. Um, kalau boleh tahu sebenarnya seberapa sering sih kak uh, Papua terhadap sampah ini bikin kegiatan kayak clean up atau atau edukasi masyarakat itu seberapa sering kak? Bikin kegiatannya? Setiap okay, ada jadi, kegiatan rutinan atau? Oke. Okay. Jadi dari 2018 itu kan awalnya kita buat clean up aja karena kecemasan lingkungan ya. Jadi kayak kita kecema kita cemas nih gara-gara ada foto di mana satu pulau isinya sampah semua, bukan ikan, bukan lautan. Jadi udah penuh sampah. Kita buat beach cleanup. Waktu itu banyak sekali volunteer, sekitar 200 orang. Kita bersihkan sama-sama, tapi bukan hanya membersihkan tapi kita di sana juga sedikit um, sosialisasi mengenai sampah plastik dan sampah organik bagaimana caranya bumi menghancurkan kurang lebih membutuhkan 500 tahun ya untuk satu botol plastik itu, jadi kita um, membagikan hal-hal tersebut, sosialisasi dan juga aksi. Nah, setiap tahun kami melakukan yang besar itu satu kali, tetapi sejak pandemi um, akhirnya kami cuman melakukan melalui sosial media. Kami istilahnya tidak berhenti, tapi menggunakan sosial media sebagai media untuk um, menginformasikan kepada teman-teman di Papua untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan atau ikut terlibat dalam istilahnya memisahkan sampah. Nah kemudian akhirnya pada tahun-tahun berikutnya mulai tahun ini kami juga mulai uh, aksi setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu ketika cuacanya tidak hujan, cuacanya baik kami akan melakukan angkat sampah. Maksudnya nah, angkat sampah. Itu bak... Sorry. Angkat sampahnya juga tidak hanya mengangkat terus sudah tapi kita mengajarkan bagaimana cara memisahkan sampah dan juga ada beberapa yang kita bawa sampahnya untuk kita daur ulang secara uh, pribadi di papua trading sampah karena kami juga belum punya alat yang yang besar tapi kita bisa kolaborasikan begitu jadi sekarang ini kita lagi membuat eco brick yang nanti kita mau buat satu bangunan um, dari eco brick tersebut dan menjadi satu contoh untuk teman-teman bisa berkunjung di bengkel bengkel popo terhadap sampah seperti itu. Jadi itu yang saat ini kita lakukan dan aksi-aksi terus turun ke sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak sampah plastik dan bagaimana caranya untuk kita bisa membantu lingkungan ini menjadi lebih baik. Istilahnya kita mengurangi, kadang mereka bilang ngapain angkat sampah hari ini gitu. Besok juga ada lagi gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mengangkat sampah apalagi di pinggiran pantai ya, kita mengangkat sampah, kita memindahkan ke tempat yang seharusnya dia di sana itu sudah sangat membantu lingkungan kita gitu. Satu hari mungkin kamu lagi jalan-jalan ke pantai, usahakan 5 meter aja dari jarak ke kanan kiri, depan belakang kamu ngangkat sampah. Si sekitar tamu, itu sudah sangat membantu gitu. Jadi um, tidak hanya cuman mengangkat sampah, tapi usahakan teman-teman yang melihat atau yang ada di sekitar kamu diberitahu begitu untuk bantu mengangkat sampah atau bertanggung jawab atas sampah pribadinya. Karena yang saya lihat sih kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya itu sangat minim di Indonesia. Di beberapa tempat khususnya kayak seperti waktu saya kuliah di Jogja di tempat-tempat umum itu masih kurang juga untuk kesadaran membuang sampah. Oke, okay, kadang dibuang nih, tapi tidak memperhatikan juga ada tiga tempat sampah atau dua tempat sampah. Jadi digabung aja buangnya juga sebenarnya um, botol plastik itu ada caranya, misalkan airnya harus dibuang dulu, dikosongin botolnya dulu, terus di apa dikempesin botolnya sepipih mungkin, sebisa sesekurus mungkin habis itu ditutup kembali terus dibuang tempat sampah jadi tidak semerta-merta oh ya saya ini udah buang sampah pada tempatnya kok gitu kan buang gitu padahal di tempat yang tidak seharusnya dan mereka tidak membersihkan botol juga seperti itu kadang teman-teman yang membersihkan sampah itu menjadi kewalahan untuk memisahkan sampah atau membersihkan sampah mereka karena sudah ada di situ ada air ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam tempat sampah. Jadi kita juga bukan hanya membuang sampah langsung pada tempatnya, tapi bagaimana caranya kita juga bertanggung jawab dengan sampah yang kita gunakan itu. Jadi usahakan kering juga, misalkan ada air di dalamnya, usahakan dikeringin juga. Karena kalau mau dilihat gaji teman-teman yang kerja di, di bidang tersebut itu sangat sangat istilahnya rendah ya. UMR aja sebenarnya nggak tercapai. Contoh misalkan nih di Papua, saya nggak usah kasih contoh jauh-jauh ya, di Papua aja ada beberapa tempat yang tukang bersih-bersih, uh, mereka digaji itu misalkan 700 ribu per bulan. Dikasih per tiga bulan. Dan kadang-kadang cuma dibayar satu bulan doang. Jadi sangat kecil gaji mereka. Untuk itu, kesadaran untuk membuang sampah atau istilahnya bertanggung jawab atas sampah kita itu sebenarnya sangat membantu mereka itu dan juga membantu bumi kita karena kan sekarang kalau mau dilihat bukan climate change lagi climate change udah terjadi tapi di mana sekarang um, udah menjadi climate emergency ya udah 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 emergency banget nih udah tak tertolong sebenarnya jadi gimana caranya kita untuk terus mempunyai kecemasan itu dan di diubah menjadi sesu sesuatu hal-hal positif jadi kita cemas nih besok panas keluar rumah. Oke, okay, hal apa yang aku harus buat gitu. Uh, misalkan oke, okay, saya sakit nih ternyata karena mungkin ditemukan mikroplastik di dalam paru-paru saya, di dalam hati saya gitu. Gimana caranya nih menjaga menjaga hal-hal kecil ini yaitu dari mem apa istilahnya bertanggung jawab atas sampah pribadi kita sih. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadinya panjang deh. <laughs> Ah, terima kasih, sangat menyeluruh ya. Jawabannya uh, selanjutnya, ini ada pertanyaan kedua dari Kak Dwi Indah. Silakan, Kak. Oke, okay. uh, thank you, Mona, atas uh, penjelasan dan materinya uh, tadi. Masa uh, sempat jelasin kalau di Papua itu ada sembilan bank sampah ya, tapi cuma dua yang aktif gitu itu pun mereka struggle untuk mengelola sampahnya gitu. Nah, uh, aku pernah saja karena aku juga cari-cari di sekitar Labuan Baju itu cuma ada dua tempat sampah gitu. dan kayak satu tuh di Google kayak terlihat tidak aktif gitu. satu doang nih yang aktif. Nah, dan kita belum cek juga nih bang sampahnya masih aktif atau enggak sebenarnya di sana. Eh, in case nih kalau benar-benar ternyata nggak ada bang sampah dari mana tuh ada saran-saran gak ya gimana caranya biar sampah di Pulau Boleng, misalnya di Pulau nanti gitu kan kita nggak mungkin kumpulin sampahnya di sana terus kan ya kayaknya harus dimobilize keluar pulau untuk diolah lebih lanjut gitu ya. dari mana ada saran gak ya gimana caranya mungkin kita tps sementara di pulaunya gimana terus kalau misalnya kita tidak ada bang sampah di daerah itu harus gimana? Um oke okay. jadi beberapa kali saya liburan ke pulau-pulau kecil di Indonesia, misalkan nih di Jakarta ada Pulau Seribu, uh, saya kasih contoh di sana karena lebih maju ya daripada di Papua. Di sana itu ada bank sampah yang mereka kerja sama-sama uh, bank. Jadi ini bisa jadi solusi. Uh, bank, bank BUMN ya, jadi yang yang ada di BUMN itu bisa dikerja sama atau sama pegadaian nah bisa kerjasama untuk ditampung sampahnya sampah yang ada di pulau ini bisa ditampung sampahnya atau ditukar jadi menjadi tabungan langsung misalkan tabungan di salah satu bank di Indonesia gitu dijadikan tabungan langsung atau digantikan dengan emas pegadaian jadi bisa kolaborasikan dengan hal itu untuk kendaraan laut setahu saya saat ini sudah ada tol tol laut ini yang saat ini Papua terjadi sampah juga ingin bekerja sama dengan toto laut itu, jadi istilahnya ada kapal-kapal yang membawa barang untuk apa istilahnya ke, ke pelosok pelosok ya. Nah kita bisa manfaatkan untuk misalkan nih dia bawa barang masuk, saya nggak tahu ya di pulau itu uh, masuk nggak, tapi paling tidak misalkan kita bisa juga misalkan ada tempat uh, istilahnya pariwisata ya. Misalkan ada pariwisata di situ, kita bisa manfaatkan. Oke, okay, ketika kamu datang bawa wisatawan ke pulau tersebut, ketika balik, kita boleh titipin sampah yang kita keluarin dari pulau ini. Istilahnya untuk menjaga lingkungan tersebut ya. Jadi kita bawa ke kota yang lebih besar yang ada bang sampahnya. Ketika itu tidak ada bang sampah di pulau tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa membuat seperti menampung sampah dan dipisahkan yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang dijadikan misalkan yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik sekali pakai misalkan bungkus supermi bungkus kopi dan lain sebagainya macam bisa dibuat jadi eco brick nah eco brick ini bisa dijadikan bangunan juga jadi mungkin bisa di satu satu tempat atau satu spot di pulau tersebut dijadikan tempat wisata tapi dari sampah yang dihasilkan oleh pulau tersebut gitu ini bisa jadi suatu daya tarik juga, sebenarnya, ya, tapi kan uh, tidak bisa lepas untuk istilahnya orang-orang uh, di situ saja. Ya, harus ada kerjasama, ada kolaborasi antar pemerintah atau uh, investor, mungkin yang akan datang ke pulau tersebut. Jadi, harus ada keterbukaan bersama untuk menjaga lingkungan, karena hal ini, hal untuk menjaga lingkungan, kan tanggung jawab bersama yang tadi kita bilang. Pemuda juga harus ikut, mungkin. Uh, kita lihat juga di tempat tersebut, misalkan banyak gereja atau masjid, kita bisa sama-sama untuk mensosialisasikan ke gereja atau masjid, gimana nih caranya kita menjaga pulau kita dari sampah. Jadi butuh kolaborasi antar keseluruhan begitu untuk menjaga istilahnya sampah di pulau tersebut seperti itu. Jadi itu mungkin solusi yang saya rasa sangat-sangat bagus ya untuk untuk diterapkan, dan juga mungkin sekali-sekali uh, di tempat itu membuat istilahnya "clean up" bersama, bersihkan pantai atau pulau tersebut bersama. Ya, itu lagi kembali lagi. Mungkin uh, terkadang kan kita butuh respect, butuh karung, atau butuh bantuan yang lain. Mungkin kita bisa kolaborasikan juga seperti itu, gitu, Kak. Oke, okay, thank you ya jawabannya. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih ya. Mungkin teman-teman uh, ada yang mau bertanya lagi. Oh iya, sambil kita tunggu teman-teman yang mau bertanya, teman-teman jangan lupa isi daftar hadir di kolom komentar yang sudah dikirimkan panitia ya. Hmm, sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya mau nanya lagi ya kak. Uh, tadi kan ada tuh yang disebutin tentang apa namanya, uh, pencemaran, uh, bukan, jangan yang itu. Saya mau tanya yang tentang ini aja nih, Kak. Uh, hmm, yeah, uh, mungkin di Papua sendiri ya, Kak, di Papua atau di tempat di mana Kakak berada, sebenarnya uh, akses uh, sustainable store atau Toko refill di tempat-tempat gitu tuh udah banyak atau masih limited ya? Nah untuk uh, jadi gini semenjak 2018 ketika kita buat beach cleanup yang besar itu akhirnya pemerintah setempat buat mengeluarkan apa namanya peraturan untuk guna, belanja menggunakan noken. Kalau teman-teman tahu noken itu tas asli yang digunakan di kepala mama-mama Papua. Nah, itu digunakan untuk pakai, untuk belanja, jadi dikeluarkan perda langsung, dan istilahnya bahu-membahu untuk menggunakan noken. Jadi, juga untuk membantu istilahnya perekonomian di Papua dengan membeli tas noken dan menggunakannya. Kemudian, kalau pertanyaan mengenai pertanyaan yang tadi, sebenarnya di Papua juga sebenarnya masih minim, ya. Misalkan, contohnya air minum aja, itu air minum. Kita kadang mau ngisi ulang juga sebenarnya ada beberapa yang bisa kita isi ulang secara langsung, tapi but-butnya boot itu agak jauh nih. Jadi sebenarnya toko-toko yang, sorry, ah, jadi uh, yang lebih sustain itu agak-agak kurang, agak minim di Papua sebenarnya. Tapi karena sebenarnya di Papua juga banyaknya masih tradisional jadi sebenarnya kayak hidupnya kalau di bagian uh, dalaman itu uh, kurang penggunaan plastik seperti itu. Jadi masih minim, tetapi kalau sudah di kota besar seperti Jepura, Wamena, kota-kota uh, yang sudah banyak apa or, istilahnya wisatawan semakin banyak sih sampah plastik itu. jadi juga sebenarnya harusnya ada banyak toko-toko yang lebih sustain kayak gitu. Wah, iya nih kak harapannya di seluruh Indonesia ya kak ya dari Sabang sampai Merauke bakal lebih banyak nih toko refill di Indomaret atau di tempat-tempat yang berbelanjaan gitu untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan tadi teman-teman uh, ini ada pertanyaan lagi nggak atau kita cukup diskusinya? Uh... Hmm, baik, sepertinya pertanyaannya udah cukup, ya, Kak. Uh, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Mona atas waktu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Iya, berikut adalah sertifikat yang bisa kami berikan kepada Kak Mona. Iya, kepada panitia sertifikatnya. Uh, terima kasih, kita boleh screenshot dulu, ya, Kak. Sebentar. Okay. Baik ya sekarang waktunya kita foto bersama dengan teman-teman yang hadir di zoom meeting kali ini bagi teman-teman yang ingin menyalakan kameranya dimohon menyalakan kameranya sekarang ya karena kita mau foto bareng nih sekarang. Oke, okay. apa semua sudah siap? Oke, okay, segini aja yang on kamera. On Oke, okay, kita tunggu. Mungkin mau siap-siap dulu, boleh ya teman-teman. Oke. Okay. Baik, kita mulai. Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih. Uh, sebentar. Nah, uh, kepada terima kasih sekali lagi terima kasih ya atas waktu dan pengalaman yang udah kak Mona bagikan. Uh, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan Berdoa dicukupkan. Baik, senang sekali saya bisa menjadi moderator dalam acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pembicara, kepada teman-teman, dan kepada panitia atas segala kerjasama yang, yang sudah dilakukan hingga saat ini. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dan tindakan. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Mona, dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Hello, <laughs> <You> hello. know <laughs>